Tak banyak yang tahu, Lampung memiliki kesenian kolintang. Kesenian ini terdiri dari barisan gong kecil yang diletakkan mendatar. Sejarah kolintang ini dimulai sejak zaman dahulu ya, dalam adat Lampung itu memang sudah ada ya, baik itu kolintang yang dipakai biasanya di Lampung yang beradat pepadun maupun pada suku Lampung yang beradat serdatin semenjak zaman keratuan di Lampung maupun di Kerajaan Tulang Bawang memang sudah ada dari dulu. Biasanya kesenian ini digelar dalam acara adat atau acara resmi lainnya, seperti saat mengunjungi Waikanan, Lampung. Sekelompok anak muda dari SMKN 1 Buai Bahuga memainkan acara ini di kantor Bupati Waikanan dengan begitu apik. Itu biasanya dimainkan dalam acara-acara yang penting, terutama acara-acara sakral, misalnya dalam acara adat cakak pepadun maupun dalam acara adat yang lainnya maupun dalam menyambut tamu-tamu yang diagungkan atau yang kita hormati maupun acara-acara resmi lainnya termasuk dalam acara-acara pemerintah. Demikian tim liputan memberitakan.